Pemirsa, Bupati Merangin Mas Huri pada Jumat sore membuka pasar UMKM di acara Kenduri Suwarna Bumi Festival Pangkalan Bambu yang berada di Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, inspirasi kita. Kemeriahan acara Kenduri Suwarna Bumi di Festival Pangkalan Jambu sudah terasa sebelum acara pembukaan yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi pada Sabtu malam. Para peserta bazar, baik perwakilan desa maupun UMKM, telah memenuhi lokasi acara untuk ikut memeriahkan acara Kenduri Suwarna Bumi Festival Pangkalan Jambu. Bahkan Bupati Merangin Mas Huri bersama Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya membuka secara langsung bazar tersebut. Bupati Merangin Mas Huri mengatakan, dengan adanya Kenduri Suwarna Bumi Festival Pangkalan Jambu ini, diharapkan juga dapat menjadi sarana promosi untuk produk UMKM, di mana diketahui banyak sekali produk UMKM dari Desa Pangkalan Jambu ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan Kenduri Suwarna Bumi. Sore hari ini adalah pembukaan bazar, merupakan kegiatan Festival Pangkalan Jambu di tempatnya di Desa Aur Duri untuk Desa Tiga Alur, Pangkalan Jambu. Dalam acara Suwarna Bumi ini, banyak sekali rangkaian yang akan dilaksanakan, seperti pantai adat, tarian massal, dan berbagai budaya khas Pangkalan Jambu lainnya. Bahkan juga diadakan acara budaya yang akan ditampilkan warga ekstranmigrasi, yakni reog dan kuda lumping. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.